bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Ashriniyat karya Syekh Abdul Khaliq Ashabahullah, hadis yang kemarin kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis yang berisikan tentang gambaran fisik Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik berupa warna kulitnya, keringat beliau, kemudian telapak tangan beliau, kemudian nambarakallahu fikum bau beliau, bagaimana bau nambah yang muncul dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemarin hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya kulit beliau warnanya adalah apa? Nah, barakallahu fikum, putih yang bersinar, bersih. Kemudian keringat beliau bagaikan permata apabila beliau berjalan tegak jalannya. Kemudian telapak tangan beliau lebih halus daripada sutra. Kemudian bau badan beliau lebih wangi daripada misik, bahkan lebih wangi daripada ambar. Sejenis minyak wangi juga ya. Masya Allah, tafaddal barakallahu fiik. Na'am Hasan tabarakallahu fi. Tafaddal. Na'am Hasan tabarakallahu fi. Tafaddal. نعم أحسن تبارك الله فيك تفضل. نعم أحسنت بارك الله فيك تفضل.
Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. نعم أحسنت بارك الله فيك تفضل anna miskatan na'am ahsanta barakallahu fiik a'anakumullah faddal إذا مشى نعم أحسنت بارك الله فيك تفضل تفضل أخ نعم أحسنت بارك الله فيك تفضل نعم أحسنت بارك الله فيك تفضل
ka'anna. Ka'anna. Naam asanta barakallahu fiik. Tafaddal. Naam ahsan tabarakallah fi hafidhta ya akhi tafadhal. نعم أحسنت بارك الله فيك تفضل. نعم أحسنت بارك الله فيك تفضل. Naam ahsanta barakallahu fiik. Antum hafal? Labas. Tafadhal. Hafal? Ayo bismillah. نعم أحسنت بارك الله فيك أنت مفعل تفضل. Thank you.
Ayo, ahsanta barakallahu fiik. Lama kan? Labas. A'anakumullah. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Qala al-muallifu ashabahullah. Sekarang kita masuk ke hadis yang terakhir pada pembahasan seputar apa? Syama'il Muhammadiyah. Ada pembahasan berikutnya seputar tanda-tanda kenabian, dalailun nubuwah. Naam, kita baca dulu hadisnya yang terakhir. An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, Abul Hasan Abul Husain, Abul Hasan bisa Abul Husain, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau termasuk apa barakallahu fikum, sahabat yang mulia, khalifah pemimpin daripada khulafa' rasyidin, khalifah yang keberapa? Yang keempat. Beliau digelari dengan na'am barakallahu fikum, apa gelarnya Abdurrahman? Haidarah, pandai memainkan pedang. Samatni ummi Haidarah, ibuku menamakan diriku dengan Haidarah, gelarnya adalah Haidarah. Haidarah adalah orang yang pandai memainkan pedang. Jadi kalau melawan musuh perang satu lawan satu, beliau menang. Masya Allah, diberikan apa? Keahlian dalam memainkan pedang tersebut. Naam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabiyun janil, Abul Hasan atau Abul Husain, digelari dengan apa tadi? Haidarah. Samatni ummi Haidarah, ibuku menamakan diriku dengan Haidarah. Kemudian juga keutamaan beliau yang lain adalah apa? Beliau menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau menikahi putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat ya. Jadi kedudukan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dekat. Menantu dengan mertuanya. Nah, beliau menantunya Rasulullah alaihi wasallam, mertuanya. Ali bin Abi Thalib menikahi siapa? Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan yang lainnya, beliau memiliki anak Hasan dan Husain. Yang mana Hasan dan Husain? Kata Rasulullah alaihi wasallam, "Innal Hasan wal Husain sayyidash shabab ahli jannah." Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda penduduk surga, Hasan dan Husain. Nah, dalam keadaan demikian ada musuh yang sangat benci terhadap salah satu anaknya Ali bin Abi Thalib, yaitu Syiah Rafidah. Mereka benci dengan siapa? Benci dengan Hasan, senang dengan Husain. Kata mereka, Hasan ini pengecut. Kenapa justru jabatan ayahnya diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan? Karena waktu itu sempat ketika akhir-akhir khilafatun nubuwah barakallahu fikum, sempat terjadi keributan. Nah, barakallahu fikum, terjadi keributan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya apa? Nam Hasan barakallahu fiik tanazul, mengalah, bukan karena istilahnya apa? Nam barakallahu fiikum, alasan-alasan yang lain, melainkan istilahnya adalah alasan yang sangat besar, yaitu untuk menjaga agar tidak nam barakallahu fiikum terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga muncullah hadis yang sering antum dengar. Nam kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, Inna ibni hadha sayyid wa la'ala Allah an yusliha bihi baina al-fi'atayni al-azimatayni minal mu'minin aw minal muslimin aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sesungguhnya pada cucuku ini ada sayyid, pemimpin, dan semoga dengan sebab enam cucu tersebut Allah telah damaikan dua kelompok yang besar dari kalangan mukminin. Kelompoknya siapa tadi? Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Damai. Kata Syiah Rafidhah, Hasan pengecut, Hasan penakut. Seharusnya apa? Seharusnya meneruskan perjuangan bapaknya menjadi pemimpin khalifah, tapi malah diserahkan jabatan kepada Muawiyah bin Sufyan. Makanya Syiah Rafidhah sangat benci dengan Muawiyah. Syiah Rafidhah sangat benci dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau di Yaman sana, sudah karena kisahkan berkali-kali ya, kalau di Yaman sana ada namanya Idul Ghadir. Idul Ghadir itu hari raya mereka, katanya memperingati hari terbunuhnya Husain tanah Karbala katanya. Paham ya? Mereka sangat benci dengan apa? Muawiyah. Hingga gunung-gunung ditembak oleh mereka. Ditembakin sama mereka. Katanya ini Muawiyah bin Abi Sufyan. Allahul Musta'an. Nah, orang-orang Syiah yang paling mereka sukai namanya siapa? Husain. Kalau perempuan Fatimah Zahra. Kalau laki-laki Ali. Kalau dengan nama Muawiyah, Abu Bakar, Umar, enggak senang mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas mungkin akhi ismi Ali. Hayyakallah ahlan wa sahlan ya Ali. Hayyakallah. Marhaban bik, senang. Masmuk ismi Hasan. Khair insyaallah. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya mereka itu memang seperti itu. Yang ekstrim
Mereka senangnya itu namanya Has, Husain, Ali, itu senang mereka. Paham ya? Masmur Yahya Umar. Hayakallah. Paham ya? Jadi kurang senang mereka ya mendengar seperti itu karena Syiah Rafidhah barakallahu fi, mereka sangat benci dengan Abu Bakar Umar. Terutama Muawiyah juga. Kalau Abu Bakar Umar mereka sampai mengatakan apa? Taghut, bayangkan. Abu Bakar Umar itu taghut. Wallahi'adzubillah. Sampai istri Rasulullah Aisyah ummul mukminin enggak selamat dari tatian Syiah Rafidhah. Al-Baqarah sapi betina itu Aisyah katanya. Allahul musta'an. Naam. Kalau ingin melihat secara detailnya, panjang lebarnya pembahasan tersebut dalam kitab apa kemarin? Lillahi summalit tarikh. Itu bagus sekali. Lillahi summalit tarikh. Naam, yang ngarang kitab tersebut adalah salah satu pembesar Syiah Rafidhah yang sudah tobat. Paham ya? Naam, kitabnya apa? Lillahi summalit tarikh. Itu bagus sekali. Kalau antum misalkan ke perpustakaan tanya kitab itu kalau ada bagus, tipis kitabnya, tapi sejarah Syiah Rafidhah dibongkar semuanya, mulai dari Khomeini bagaimana praktek mutsah bagaimana, kemudian sampai fatwanya nyeleneh kalau berada di suatu negeri nggak ada perempuan dan mau nikah sulit, boleh nikah dengan anak kecil laki-lakinya belum tumbuh jenggotnya, bayangkan itu. Allahul musta'an. Jadi Khomeini, Al Khomeini yang mereka gelari dengan Ayatullah Al Udma itu luar biasa rusaknya, tapi mereka agungkan. Mereka agungkan Allahu musta'an. Sampai-sampai Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, pembunuh Umar, itu mereka agungkan kuburannya di Iran sana. Nah, barakallahu fiik, ana pernah lihat gambar kuburannya aja ya, disebutkan dalam sejarah itu, kitab sejarah itu. Nah, ditulis sih Abu Lu'lu'ah Al-Majusi radhiyallahu anhu. Bayangkan tuh, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi radhiyallahu anhu, padahal yang bunuh Umar. Allahu musta'an. Naam, ini sekedar selingan mengenai apa? Kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kisah yang lain. Nah, biar tambah wawasan juga, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nah diagung-agungkan Syiah Rafidhah sampai derajatnya apa? Melebihi kedudukan Nabi, bayangkan itu. Nah, siapa itu pelopornya? Siapa pentolannya? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Allahu musta'an, sampai-sampai mengatakan, "Ya Ali, antallahu haqqan." Wahai Ali, kamu itu benar-benar Allah. Berarti kan mengangkat derajatnya melebihi Nabi gitu loh. Nabi aja Nabi, ini malah diangkat derajatnya melebihi Nabi. Sampai mengatakan, "Ya Ali antallahu haqqan." Wahai Ali, kamu tuh benar-benar Allah katanya. Siapa tadi? Abdullah bin Sabah al-Yahudi, pemimpin 6 kelompok As-Sabaiyah, pecahan Syiah Rafidhah sama aja. Pencetus Syiah Rafidhah di antaranya pemikirannya ini Abdullah bin Sabah al-Yahudi ini. Akhirnya marah Ali bin Abi Thalib. Setelah marah apa? Ali bin Abi Thalib memerintahkan orang-orang yang di sekelilingnya atau apa untuk menyalakan api. Abdullah bin Sabah tadi itu dan para pengikutnya dibakar, hukumannya dibakar. Saat itu ijtihadnya siapa? Ijtihadnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada sahabat yang tidak cocok, ijtihadnya enggak sesuai. Dalam artian berbeda ijtihad dan itu yang benar. Siapa itu? Ijtihadnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berijtihad membunuhnya bukan dengan cara dibakar, bukan dengan cara dibakar tetapi apa? Dengan cara dibunuh. Karena sudah murtad keluar dari agama Islam, meyakini seseorang melebihi kadarnya sampai mengatakan Allah itu kan murtad, keluar dari agama Islam, kekufuran. Apa kata Abdullah bin Abbas? Lau kuntu ana, kalau seandainya aku yang hukumi, nam la qataltuh, saya aku akan membunuhnya. Membunuhnya bukan dengan cara dibakar. Kenapa? Li'anna sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yu'adzib bin-nar illa rabbun nar. Dikarenakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabb yang memiliki api. Jadi waktu itu ijtihadnya Ibnu Abbas yang benar, yaitu apa? Membunuhnya dengan cara dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, bunuhlah dia. Paham ya? Syahidnya di situ siapa tadi? Yang mengagungkan Ali bin Abi Thalib melebihi kadarnya siapa tadi? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Itu pemimpin Syiah Rafidhah. Allahumma musta'an. Kelompoknya kenal kelompok As-Sabaiyah. Kelompoknya kelompok apa? As-Sabaiyah Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Nanti kalau anak-anak tanya jawabnya tahu ya. Siapa pemimpin Syiah Rafidhah? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Kelompoknya kenal dengan Sabaiyah juga. Pecahan. Beda-beda nama tapi sama tujuannya dan juga sama pemikirannya. Allahul musta'an. Naam. An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qaal, beliau berkata, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawil wala bil qasir." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seseorang yang tinggi tidak pula yang pendek. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang tinggi dan bukan pula orang yang pendek. Berarti bagaimana? Sedang. Enggak tinggi, enggak pendek. Syasnal kaffain wal qadamain. Kedua telapak tangannya dan kedua telapak kakinya tebal. Ngam ya?
sebutkan bawah nanti. Nah, barakallahu fikum, tebal. Naam. Dakhmar ras, kepala beliau besar. Paham ya? Kepala beliau beliau besar. Dakhmal karadis. Naam. Kemudian juga barakallahu fik, disebutkan bawah itu nanti. Naam. Tulang-tulang besar beliau itu sangat besar. Naam, tulang-tulang besar itu tulang-tulang persendian itu ya. Seperti apa? Naam, lutut, kemudian nah barakallahu fikum ini siku, itu tulang besar semua kan. Naam, dakhmal akarodis, al-karodis itu maksudnya adalah ru'usul idam, yaitu tulang besarnya. Tulang besar beliau itu sangat besar dan kuat. Paham ya? Disebutkan nanti tulang besar itu maksudnya apa? Di antaranya adalah rukbatain, lutut, kemudian mirfaqain, dua siku, wal mangkibain, dua pundak. Tulang besar semua itu tempat bertemunya persendian yang ada. Kemudian tawilul masrubah, perhatikan artinya ya. Na barakallahu fikum, tawilu al masrubah, apa artinya? Na barakallahu fikum, sangat lebat dan panjang nam rambut apa? Rambut na barakallahu fikum apa? Bulu dadanya, rambut dadanya. Apanya? Rambut dadanya sangat lebat dan panjang. Itu namanya al masrubah. Al masrubah itu adalah rambut yang ada di dada. Biasanya kan ada yang di dada itu tumbuh rambutnya ya. Nah, itu na'am. Itu. Jadi rambutnya panjang situ. Paham ya? Idza masya takaffa'a takafuan ka'annama inhatta min sababin. Apabila beliau berjalan, beliau tegak jalannya. Paham ya? Dengan jalan yang tegak, ka'annama seakan-akan beliau apa? Na'am barakallahu fikum, menapai jalan yang turun, jadi tegap, benar-benar berhati-hati. Jadi kalau beliau jalan itu enggak, kakinya enggak apa, enggak nempel di tanah, srek 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 itu enggak, diangkat sama beliau kakinya. Paham ya? Naam, itu maksudnya daripada apa? In hatta min sababin, sebutkan nanti. Jadi kalau beliau berjalan itu tegak, kemudian kalau kita ngangkat telapak kakinya tidak diseret di tanah. Biasanya kalau diseret-seret tanah kan kalau berdebu banyak debunya kan, beliau tidak, beliau angkat kakinya. Nah, seakan-akan apa? Nah, ketika orang menapai jalan yang turun, jadi benar-benar hati-hati. Masya Allah. Lam araka belahu wala ba'dahu mislah. Perhatikan ini, aku belum pernah melihat orang sebelum beliau dan setelah beliau yang semisalnya. Belum pernah melihat orang yang semisal beliau. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kesimpulannya barakallahu fiikum hafizakumullah, itu merupakan apa? Gambaran fisik Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak tinggi, tidak pendek. Kemudian apa tadi? 6 telapak kakinya dan kedua telapak tangannya tebal. Kepala beliau besar. Kemudian tulang-tulang dan itu, tulang-tulang inti atau tulang-tulang besar beliau besar juga. Paham ya? Tulang besar ini disebutkan di bawah nanti kita baca. Kemudian apa? 6 rambut dada beliau lebat dan panjang. Apabila beliau berjalan tegap, tegak jalannya, seakan-akan beliau apa? Menapaki jalan yang turun. Paham ya? Nah, tegap, tidak bungkuk. Nah, barakallahu fikum, tapi tegap. Kata beliau, aku tidak pernah melihat orang yang semisal beliau sebelumnya, tidak pernah setelahnya. Kita lihat penjelasan bawahnya, perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, lihat penjelasan bawahnya itu ya. Punya kitab atau tidak itu dikondisikan. Kata beliau, nam syasna al-kaffain wal qadamain. Makna syasna al-kaffain wal qadamain apa? Ai annahuma yamilan ilal na'am barakallahu fikum, nam ilal ghaldi wal qasri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya barakallahu fikum, kedua telapak tangan beliau dan kedua telapak kaki beliau itu cenderung apa? Tebal. Pendek tapi tebal. Paham ya? Wa qila huwa alladhi ana minhu ghaludha wa bila na'am barakallahu fikum na'am qasr. Artinya apa? Yaitu ada juga yang mengatakan anamil, jari jemari, yaitu yang jari jemarinya itu apa? Tebal, tidak apa? Tidak tipis, tidak pendek. Jadi tebal, kuat itu ya. Na'am. Anamil itu jari jemari itu ya. Apa? Na'am barakallahu fikum afan. Apa yang namanya ini? Ruas-ruas jarinya. Paham ya? Anamil itu ruas-ruas jari ini. Paham ya? Ruas-ruas jari namanya anamil. Jadi
ruas-ruas dari beliau itu tebal. Kemudian dakhmul karadis. Apa itu dakhmul karadis? Hiya ru'usul idham. Yaitu tulang besar. Paham ya? 6 tulang besar beliau besar. Waqila hiya multaqaqul 'azmain dakhmain. Ada juga yang mengatakan tempat bertemunya 6 setiap 2 tulang yang besar. Ya seperti ini. Antum lihat lutut. Lutut itu kan ada persendian situ, tempat bertemunya 2 tulang besar, tulang kaki sama tulang atas, jangan paha. Ya kan? Itu maksudnya. Wal mirfaqain dan enam seperti apa? Seperti kedua lutut dan seperti kedua apa? Siku. Antum tahu siku antum? Siku bagian mana siku? Ewa. Tempat bertemunya 2 tulang besar, lengan bawah dan lengan atas. Itu. Paham ya? Wal mankibain dan 2 pundak. Nah, 2 pundak, pundak juga bertemu kan? Ya kan bertemunya antara nambar kalau fikum bagian dada sini kemudian sampai lengan atas. Jadi itu tulang besar semua itu. Paham ya? Naam. Arada annahu dakhmul a'dha, itu intinya. Intinya bahwasanya beliau menginginkan bahwasanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nambar kalau fikum anggota badannya itu besar. Jadi beliau nambar kalau fikum dikenal dengan demikian. Tegap kalau jalan, kemudian apa? Nah, barakallahu fikum anggota badan beliau enam besar. Dhakham itu besar artinya. Al-masrubah bidhamir ra, al-masrubah perhatikan itu makna al-masrubah bidhamir ra, bukan al-masrubah, tapi al-masrubah. Nah, madakka min sya'ri sadr sa'ilan ilal jawf. Yaitu rambut yang ada pada dada. Nam yang memanjang sampai ke perut, jawf itu button perut di sini, paham ya? Nah barakallahu fiikum. Jadi rambut dada beliau itu panjang dan lebat. Ayo naam. Kemudian yang hitu fi sababin ay fi maudhin munhadir. Maksudnya beliau ketika berjalan tegak seakan-akan beliau apa? Menapaki tempat yang apa turun. Munhadir itu adalah tempat yang turun. Naam. Intaha minan nihayah. Yatakaffa yarfa'il qadam, ya kan? Yatakaffa maknanya adalah yarfa'il qadam, mengangkat telapak kaki dari permukaan tanah. Jadi kalau jalan diangkat. Paham ya? Bukan diseret tapi diangkat. Yarfa'il qadam minal ard, itu mengangkat apa? Mengangkat telapak kaki dari permukaan tanah. Tsumma yad'uha, kemudian apa? Beliau meletakkannya walaim sah padanah alal ard. Naam. Dalam kondisi apa? Beliau apa? Tidak menempelkan atau tidak menyeret ke telapak kakinya di atas permukaan tanah tadi itu. Paham ya? Naam barakallahu fiik, seperti itu. Jadi ana ulang sekali lagi. Yatakaffa maknanya adalah yarfa'ul qadam minal ard. Nah, yaitu mengangkat telapak kaki dari permukaan tanah. Kemudian meletakkan kembali dan tidak menyentuhkan atau tidak apa mengusapkan telapak kakinya di atas permukaan tanah. Jadi enggak nyeret kalau jalan, enggak diseret gini. Diangkat sama beliau. Paham ya? Kan kalau antum berjalan kan ada kadang diseret bahwa ditempelkan tanah gitu, tapi beliau tidak. Beliau mengangkat telapak kakinya kemudian diinjakkan lagi seperti itu. Masyaallah, na'am. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Ini yang kita ambil yaitu gambaran global seputar apa? Fisik beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai-sampai berjalannya saja disebutkan di sini, tegak ketika beliau berjalan seakan-akan beliau menapaki apa tadi? 6 tempat yang turun, jalan yang turun sehingga benar-benar pelan-pelan dan tenang seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Untuk dalailun nubuwah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang, karena babnya dapat baru ya, seputar tanda-tanda kenabian. Hadis yang kita hafal besok adalah hadis yang ini, hadis yang ke-125 ini. Nah, barakallahu fiik, yaitu menyebutkan tentang apa tadi? Fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah, nah barakallahu fiikum, adalah orang yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Dan kedua telapak beliau, telapak kaki beliau dan juga telapak tangan beliau tebal. Disebutkan bawah tadi ada yang mengatakan anamiluhu, itu ruas-ruas jarinya besar, tebal.
kemudian kepala beliau juga besar, kemudian tulang-tulang apa? Nambar kalau fikum tulang besar beliau juga besar, dan rambut dada beliau lebat dan panjang apabila beliau berjalan tegak jalannya, seakan-akan beliau menapaki jalan yang turun. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.